Oke, selamat pagi, bersama kembali ke channel mekanik sendiri. Hari ini saya akan berkongsi cara-cara kita nak menukar o-ring filter Perdua Viva. Oke, yang mana Perdua Viva ini mengalami kebocoran sedikit dekat bahagian filter. Oke, dekat housing ya, yang mana dia ada mengeluarkan minyak. Tapi bukannya banyak, tapi sedikit demi sedikit. Oke, jadi cara-cara kita nak menukar o-ring filter ni, first kali kita kena buka bumper dahulu dan kita kena tanggalkan apa ni, oksigen sensor. Oke, yang mana dia mempunyai konektor dekat tepi sini, yang ni. Oke, ini kita kena buka dahulu dan cover exhaust ni pun kita kena buka yang bersaiz 10. Ada 3 nut, hujung sana 1 dan sini 1 dan dekat bahagian bawah ni 1. Okey, lepas tu kita kena buka yang ini exhaust. Ini tak payah buka habis. Okey, tak payah kita nak keluarkan, just kita nak alihkan tepi sedikit sebab ada satu nut yang dekat bahagian dalam sini yang susah. Oke, sebab housing ni yang mengganggu. Oke, sekarang ni kita akan buka oksigen sensor. Oke, untuk oksigen sensor ni dia bersaiz 22 lah. Dan sekarang ini barulah kita kena buka size 10 nih, cover exhaust kita kena buka. Kita kena keluarkan housing exhaust ni.
Oke, bracket nih kita akan buka. Oke, untuk memudahkan kita nak alihkan exhaust nih nanti. Exhaust manifold. Oke, sekarang nih kita akan kita akan buka nut yang mengikat exhaust manifold nih. Oke. Untuk kita nak alih sedikit saja untuk memudahkan kita nak buka housing filter. Kita buat begini saja, kita tolak bagian tepi saja, dan kita kena buka nut. Ada dua biji dekat ujung yang mengikat housing ni. Oke, okay. Tapi sebelum itu kita kena buka ni dulu, size 17. Oke, okay. Berapa size 17? Oke, selepas itu kita kena buka oil filter ni dahulu. Oke, oil filter. Kalau tidak mau buka pun boleh juga. Just kita nak buka yang bahagian dalam tu. Oke, jadi ada nut 12 dekat sini. Oke. Oke, satu dengan hujung sana. Oke, bersaiz 12. Memang ada minyak akan keluar nanti. Oke, tapi tidak banyak lah. Oke, o-ring inilah yang kita akan tukar nanti. Dia bahagian besar dan bahagian kecil sini yang kita akan tukar. Tapi sebelum kita nak tukar, kita kena bersihkan ini dahulu bahagian yang dah kena minyak nih. And then kita kena buka o-ring. Ini kita akan buka dulu. Oke, ring dah pun dah keras. Boleh nampak o-ring terus putus ya, patah terus. Dan ring yang bagian dalam pun sama, kena buka. Selepas itu, kita kena bersihkan. Ini kita kena bersihkan. Oke.
Sekarang nih kita ada bersihkan. Oke. So sekarang nih kita akan pasang o-ring filter. First kali kita akan pasang dekat bagian dalam dahulu. Oke. O-ring ini kita akan pasang dekat bagian dalam sini. Terus kita masukkan, kita perlu letak gam. Oke, kita perlu letak gam. Oke, untuk yang bagian besar pula kita letakkan di bagian housing. Oke, yang besar ini kita letakkan dekat bagian nih. Oke, macam ini saja. Tak perlu letak apa-apa. Oke, macam ini saja. And then kita pasang balik. Oke. Macam itu saja. Dan bagian washer ni. Oke, yang dekat ni jangan lupa kena pasang.
Oke, sekarang ini kita sudah selesai buat penukaran O-ring filter. Terus sekarang tinggal kita apa nih, pasang bumper. Lepas itu kita akan start engine untuk double confirm sama ada masih leaking ataupun tidak. Oke, sekarang saya akan pasang bumper dahulu. Oke, tidak mengalami kebocoran apa-apa. So, sekarang kita boleh teruskan untuk pemasangan bumper.